Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Hari ini kita nak menguji penerbangan di kawasan antara gapi ni. Saya dah buat tadi ke calibrate. Okey. Kita nak setting kejap. ETZ. Kita mula-mula pendemangan, kita akan pakai ni. Ni, antena ni kita akan pakai. Akan buat pendemangan. Ini sudah dimodi ni. Kalau standardnya enggak boleh pisah jauh ni. Saya pakai ni boleh sampai jaraknya 4 kilo. Sebelum ni dicuba 3.7. Tapi kita pergi tempat yang lain, lain daripada lain, yang kurang intervensi. Kita cuba gunakan ini. Selepas pertengahan terbang, masa dia RTH, saya menukarkan antena ini. Antena ini. Belakangnya ada reflektor. Reflektor mampu terbang jauh. Satu lagi ni jam. Ni jam Bluetooth. Jam Bluetooth ni kalau mau buat penerbangan di HP tu ataupun di smartphone perlu dimatikan. Kerana diganggu baru tahu bah, kenapa dia agak tersangkut-sangkut videonya. Check it out. Kamera dia perlu disetting dulu. Hari ini kita menguji penerbangan lagi. Di calibration dulu. Tadi kita dah calibration dia punya kompas, gyro semua. Ya, ini kita calibration pula. Tak tahu lah, kalau tengok macam lari. Tak balance kiri dan kanan. Kita ikut je lah. Suasana hujan. Okay, calibration finish. Okay, ready to fly. Atas jarak. Oh, sangkut dah sini video. Wah, Bluetooth kacau lah. Kita matikan Bluetooth baru dia lancar video ni. Bluetooth. Matikan Bluetooth. Kita ada jam smartwatch. Pakai di tangan. Kita pakai hari ni jam smartwatch, dia sangkut. Okey. Kita turun sikit kamera. Sekarang ni pagi ni. Baru lancar Bluetooth.
Dia tertumpukan pada penerbangan. Ni bateri ni sebenarnya dah lemah. Kita gunakan sport mode. Okey. Kita ambil jarak. Kalau saya rasa bluetooth dah kacau lah. Tadi masa saya guna bluetooth smartwatch, dia sangkut-sangkut teman-teman. Saya naikkan lagi ketinggian. Ok, kita dah nampak dah masalahnya. Bluetooth kalau phone, telefonnya agak sibuk, dia akan sangkut-sangkut videonya. Kita dah belajar satu benda. Dah mempelajari satu perkara. Kita guna sport mode ni untuk penerbangan test ni. Kita tak nak tunggu lama. Kalau jalan perlahan, dia macam membazir pula. DJI kalau camera mode, dia 35 km sejam. Ni kira yang paling rendah lah. Kita tengok berapa jauh dia boleh pergi hari ini. Hari ini hari Jumaat. Okey, pay extension kita dah melepasi. Okey, kita maintainkan 118. Sambil melihat pemandangan. Terbang jauh ni. Kalau ikutkan kita boleh nampak kita punya drone ni. Kawasan ni agak tinggi, dalam 192 meter. Oh, agak sangkut sikit. Kita akan berubah dudukan. Kita akan cuba dua antena. Agak jauh ni. Antena yang telah diubah suai. Nanti kita nak try antena yang dalam perjalanan yang 5.8 GHz. Kita menumpukan di manakah frekuensinya diduduk. Okey, agak jauh ni. Ini kawasan Ulu Iam ni teman-teman, kawasan pedalaman. Sebelum ni kita selalu terbang di kota. Kita tubuhkan penerbangan dulu. Jarak ni kita lepas ni akan cuba antena Omni dual band. Ini kita cuba antena ni 3 km lebih. Kita tengok sebagaimana dia mampu. Bagus hari ni, angin pun tak berapa mengganggu lah penerbangan hari ni. Ni baterai ni sudah di cas, lepas tu disimpan berapa jam lah? Lebih 6 jam. Lepas di cas disimpan 6 jam baru di fly. Gitu. Kita tengok hari ni kita pecah rekod tak. Kita cuba ya. Harap-harap tiada gangguan melalui burung-burung dan
berterbangan di sekitarnya. Kita menghampiri 4 kilo ni, 4000 meter. Lepas tu kita cuba adjust sikit-sikit. Ni dah sampai. Hampir limited. Okey, dah sampai. Kita cuba naik sikit. Oh, dia turun teman. Dia turun sendiri ni. Dia mengundur sendiri. Return home. Okey. Rekod terbaru. Mesti mengikut keuntungan kawasan jugalah ni untuk buat penerbangan. Kita sambil tu kita lihat sekeliling bagaimana rupa klik. Terputus. Kita mencari signal. Kalau dah terputus ni, kita cuba menukar antena. Tukar antena, adakah dia berubah? Sambil dalam penerbangan kita tukar antena. Sampai. Kita tukar antena. Kita dapatkan balik siaran, boleh tak? Okey, dapat. Putus-putus. Bateri memang tak berapa cantik.
Okey, info baru yang kita dapat berkenaan dengan ini, kalau handphonenya diletak dengan sekali dengan Bluetooth, tidak berapa bagus. Tak berapa bagus untuk penerbangan. Sangkut-sangkut. Kita tak tahu betul ke tidak. Kita tak pasti. Tapi kita mencuba. Kita tunggu dia mendarat, coy. Terbang mengundur. Jauh daripada mobil ataupun kereta yang parking di sebelahan semasa buat penerbangan. Untuk mengelakkan sebab mengelakkan kemalangan lah. Kalau terkena kat bodi kereta, kita yang pening. Jawab lagi tu satu hal. Satu lagi, propeller sudah dibarukan. Yang propeller yang sebelum ni yang kita pakai ni dah banyak kali penerbangan, perlu diganti. Dia main baling-baling. Kalau di Indonesia dia panggil baling-baling. Perlu diganti kalau dia dah longgar. Kita cuma pegang tolak ke atas bawah. Kalau dia dah banyak ruang bebas, terpaksa ditukar. Kerana dia akan mengganggu rakaman video bergetar-getar kameranya. Kesannya boleh rosak apa tu, PTZ. Itu. Ini lagi kita nak cuba bateri yang kedua. Kita tengok apa hasilnya. Ke kawasan ni yang saya sangkut. Tapi Bluetooth pun, masa mula-mula guna pun saya guna Bluetooth, memang ada gangguan. Tapi tak menyedari. Berapa minggu ni saya tak guna smartwatch. Alhamdulillah lah, selamat penerbangan. Tiada gangguan yang mencurigakan. Kalau propellernya ketat, return home. 4 kilometer ya. Stop, return home. Okey, kita nak buat pemekaran bateri pula yang satu lagi. Sebentar ya. Dan betulkan kedudukan drone-nya arah utara. Kita guna antena ni. Antena ni kita guna. Yang tadi kita guna antena. Tadi kita guna antena ni. Antena ni kita guna. Kita
Tapi drone, halu ke drone terbang macam tu. Tapi setelah dia buat suai, sekarang kita nak buat penukaran bateri. Kita matikan drone. Lepas penukaran bateri tu tak perlu lah. Apakah penukaran bateri kita tak perlu untuk kelebek, kerana yang pertama tu yang penting, kedua, ketiga tak perlu. Okey, drone pun dah dapat. Kita akan membuat penerbangan yang kedua untuk menguji antena yang satu lagi yang tadi saya tunjuk. Tadi kita gunakan antena Wi-Fi panel, sekarang kita gunakan antena omnidirectional. Okey. Terbang. Fly. Kita menggunakan omnidirectional pula. Bateri remote tinggal setengah, 67%. Bateri remote kalau lemah pun mempengaruhi juga ni. Penerbangan kedua, bateri yang kedua. Saya jauh daripada mobil ni kerana selalu buat penerbangan mobil menjadi gangguan. Buat mobil sekarang sudah ada ECU segala macam, dia punya impulse elektrik mengganggu juga, tapi tak tahulah kebenaran dia. Kita cuba dengan sport mode. Kalau DJI sport mode dia lagi pantas, GPS dia mudah putus. Ada DJI bawa tapi rasanya enggak perlu kot penerbangan kat sini. Kita cari yang tempat yang sesuai. Boleh je buat penerbangan satu bateri kat sini. Kita akan mengekalkan ketinggian kepada berapa ya? Ini antena Omni ni ada putus-putus tak? Enggak ada kan? Okey ni. Oi, terlebih tinggi. Nanti disekat. Okey. Kita melihat dulu ni. Okey, ke setting yang sama. Laluan yang sama ya, teman-teman. Tak boleh streaming ya. Gak, tak sama dengan DJI. Kat sini line up-nya tak berapa bagus. Tiada file link apa jalur 5G, tak ada jalur 5G. Kalau ada jalur 5G kita boleh buat streaming. Apalah, kita menguji je antena ini. Madanya hybrid SJRC F11S 4K Pro 3 kilo, kita boleh up sikit lagi menjadikan 4 kilo jarak dia. Kekalkan 4000 meter jarak. Bagus untuk buat ni. Tapi tak perlu diamalkan lah. Risiko teman-teman untuk penerbangan jarak jauh ni. Tengok bawah, banyak berkebun.
Di Surabaya pun banyak juga mengujinya di kawasan perkebunan. Surabaya belah-belah sana. Cantik pemandangan dia. Sini ada ini banyak ni buat perusahaan ni. Sudah 2000 meter sampai di hujung sana kita akan terbang tinggi. Menjangkau tengoklah kita kalau menjangkau lebih 500 meter. Sudah diterbang dronenya. Baterinya sudah warning. Kita simpan dulu 2-3 jam baru kita cas kembali baterinya bagi dia dingin, bagi dia sejuk. Kita menguji jarak. Untuk menguji jarak untuk SJR Free 2.8.4 kita menetapkan macam ini jaraknya. Penerbangan dia kena kekalkan bawah pada 120. 120 penerbangan dia kena kekalkan. Jadi kita nak bandingkan antena ni. Sekarang kita mengkaji antena ni pada jarak ni. Bila antena dual band aja. Dual band aja. Sudah jauh ni. Kok bisa ada internet ni? Mantap ni. Antena ni enggak mantap. Kalau sambung kembali. Mantap, kita cari tempat-tempat yang sesuai memancar. Return home. Kita buat terbang mengundur. Dia dah ditentukan pula. Mana antena ni enggak bagus sangat ni. Enggak bagus. Tapi remote-nya sudah panas ni. Remote sudah panas. Nanti kita meningkat ke ketinggian maksimal ya. Kita cuba dari hujung turun maksimal. Sampai terhenti, kita akan terbang tinggi sambil mengorbit lah. Distance limited. Okey, dah sampai. Kita buat orbit daripada jarak yang jauh. Kita naikkan ketinggian. Return home. Oh, tak sempat.
Itulah teman-teman, 4 kilo maksimum yang dicuba. Kita cuba tengok di return to home. Kalau paper panel return to home dia lari ni. Kalau kakak rekaman ni dah terputus ni. Remote nya panas ni sekarang. Rasanya nanti perlu dimodi ni remote nya. Panas. Ke antena yang enggak cukup bagus ni. Nanti kita cuba DJI, penerbangan DJI. Masih lagi terputus. Kita dah cuba limit, kita dah cuba maksima dia 4 kilo jarak sini. Bergantung kepada kawasan mana yang diterbangkan. Kalau gangguannya agak tinggi, enggak bisa atau jauh. Masih bagi belum tersambung lagi ni. Punca dia lambat tersambung pasal dia nak minta 40 detik untuk sambungan kembali. Itu kelemahan dia. Kalau dia boleh sambung menerus, itu bagus tu. Dia putus dia sambung balik. Ini dia ditunggu 40 detik. Satu kelemahan pada SJRC. Tapi enggak mengapa lah. Gambarnya pun cantik juga. Seperti 2005 punya 4K punya. Ada sikit kalau dia gambar cantik, tapi noise dia tetap ada. Kerana kameranya auto ni teman. Auto. Kita ubah kedudukan antenanya. Ini menanti kepulangan drone ni. Agak internet agak sukar ni. Agak lambat ni. Tak lama sampai. Jalannya di mana?
Okey. Jauh. Tak memecah rekod ni. Penerbangan ni agak jauh ni. Lagi dah mutar tu sukar untuk mendapatkan siarannya. Masa untuk landing. Down. Tersasar landing dia ni. Tersasar teman-teman. Dia terpaksa ambil manual ya. Landing ni tersasar ni. Remote panas. Betul-betul terasar melihat dia sampai dia turun. Return home. Stop return home. Terasar landingnya ni. Mari kita tengok. Ni dia. Di situ landingnya. Ini dia. Berapa jauh tu? Tadi dia sama juga tersasar. Macam itu. Okey, teman-teman. Kita sampai di sini saja. GPS mode. Rekod penerbangan distance 4000 meter. Ni penerbangan ni semua di Malaysia. Jarak penerbangan maknanya baterinya sihat semua ni. Sihat. Maximum altitude 4332. Okey, itu saja ikut perkongsian hari ini. Salam terima kasih kerana menonton siaran ini. Ini ikut. Wah, ini 18 minit ni. Mana kita pecah rekod ni? Jarak paling jauh ni untuk penerbangan hari ini 4000 meter. Ini kita punya sebelum ni jarak 3700. Lagi apa lagi? Sampai ada masa-masa ni enggak sampai ni 3200, 4000. Kita menang. Ujian jarak penerbangan ini. Gitu. Okey, selesai ya.
kilometer. Sebab ini HRC free ni ada masalah dia punya flight log dia tak apa-apa ni lah. Kita try tekan find my drone. Apa yang berlaku? Oh, dia tak ada bagi amaran eh. Tap tap tap. Okey, sampai di situ saja untuk perkongsian hari ini. Salam coy. Terima kasih kerana menonton. Bye bye. One problem SGRC. Okay, this app not connection to my drone. Okay, it's empty. If I lost the my drone, I cannot see my flight. Where is my flight? If a drone crash, cannot find. Okay, I hope he can fix this problem. Okay, we are supporting SGRC free. I hope can fix this problem. This is my lock. Okay, cannot see what the lock, my lock SGRC. I hope you can fix how to find drone if you lost. Okay kawan-kawan, satu benda yang saya perlu kongsikan permulaan ke ataupun yang profesional ataupun sudah lama berbulan-bulan menerbangkan drone ini, perlu di titik beratkan jangan dilonggarkan. Ini jangan dilonggar, masih ketat. Kalau ni saya pusing, dia tetap sama. Perlu diketatkan. Kalau longgar, ambil kertas buat lapik dia di bawah ni. Ini kalau dia longgar, bila angin sampai, drone tu bergegar. Satu lagi, bila drone ni mau dia humming, dia terentak tu empat-empat ni. Itulah dinasihatkan. Kita sudah order baling-baling baru. Nanti akan sampai, kita dah buat empat-empat. Empat-empat baling-baling ini sudah ditambah seperti washer. Untuk ni lah, supaya tidak bergetar-getar. Selalu ni digetar-getar di tepi sini. Tepi sini, tepi sini dia bergetar. Kat screen-screen ni lah. Itulah untuk diperkongsikan. Selamat coy. Sudah habis penerbangan kita hari ni. Salam jumpa lagi. Salam satu langit. Akan datang kita nak pakai ni. Akan datang kita akan pakai ni. Yang ni murah je. Murah je. Kalau yang kerap terbang, bagus pakai ni. Tapi belum cuba lagi macam mana performa dia. Bukan nak kira ni, kita nak penjimatan tenaga. Kita cuba. Tengah menunggu plug dia sampai. Daripada ambil apa, Maverick, kita pakai ni. Tengok, dia pendek sikit. Kita akan pakai ni. Tengah tunggu plug dia. Ni model dia. Nanti kita akan update seterusnya.